Baru bangun kak, tundul saya cuci muka. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Jam berapa, Mini? Oh, Nana. Bang, Mika itu nawar. Biasa jam begini belum pi bangun. Menelpon terus ki sama pacarnya. Siapa lagi itu namanya? Reptil. Astagfirullah, bukan reptil kasihan, tapi replika indah. Jengki rubah-rubah namanya orang, karena sudah dipotongkan kambing sama orang tuanya. Ah, itu sudah repli. Pagi betis-betisku, cintaku, love you. Bukan betis-betis Kak Nawar, tapi besti-besti kasihan. Tidak ada bedanya dengan Kak Indah. Iya, itu kalau di Amerika, Nana. Kalau di Morowali, betis-betis. Iya, apalagi kalau di kampungku, pedis-pedis. Apa susah? Kita pergi Kak, bilang apa deh? Siap cantik, saya mandi dulu, bye-bye. Ah, semoga dia cepat sembuh. Nana. Tidak kasihanku itu sama temanmu. Siapa? Nawar. Bisa-bisanya itu Nawar bucin sekali sama modelan reptil kayak begitu. Tidak tahu itu apa dikasih makan kan sama reptil. Harus dibawa ke biber obat itu semanta. Supaya sadar-sadar sedikit. Bingung gak juga saya sama laki itu anak deh. Hei, kenapa kimak gosip tentang itu? Main catur maki deh. Ayo main catur maki. Ya. Kenapa cantik papa Ale? Pantas banget sebenarnya dia mau sama saya. Tapi kau tiada hari, tiada jam, terus yang kau sebut. Hah? Siapa itu reptil? Pacarmu, Anu. Sejak kapan sepacaran dengan reptil, kau kira saya biawak? Maksudnya Indah, Nawar. Reptil, bukan reptil, kasihan. Astaga, weh. Refli, bukan reptil Indah. Makanya jangan urus catur terus, tidak bikin kaya juga. Jomblo iya. Eh, jomblo-jomblo begini, jatuhnya kalau pernah chat saya. Tahu mana? Iya. Ah, sudah mide pusing kalau lihat kau berdua. Mau kok saja pergi di kampusku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lega dulu kampus, nak. Iya, Nana. Hati-hati di jalan. Satu pesan bersama kamu. Kalau kita jadi orang itu harus konsisten dalam keadaan apapun itu. Bukan konsisten, kasihan. Tapi konsisten, Nawar. Oh iya, itu maksudku, konsisten. Terserah kalian deh, mau bilang apa. Hati-hati, saya juga mau siap-siap untuk jualan online. Jangan lupa nonton live aku, guys. Heran ku saya, punya teman yang otaknya semua ndak napake. Kayaknya mereka waktu kecil ndak pernah diajar bicara deh, karena setiap apa nak bilang selalu salah. Nawar deh bodoh-bodoh, kita dibilang besti-besti, pergi nak bilang dia betis-betis. Bantah dulu, 3 bulan mah tidak mangko dong. Datang juga ini pengemis, minta uang. Mana mi tukang ojek belum pi datang, mana mi punya teman Nawar bodoh-bodoh. Cantik-cantik tonna bodoh-bodoh. Ini. Itu kok makan cuma 3 bulan. Eh, tapi enggak bisa makan dulu itu kok pakai bayar tukang ojek. Cantik-cantik, sekena. Cukup pokoknya itu makan 3 bulan. Cukup pokoknya itu 3 bulan 1000. Ya, Pak Leka, makasih. Ah, lumayan ini. Kapan lagi bisa bunting cantik? Saya punya motor dulu deh, saya telepon temanku.
sahabatnya kah? Sini sahabat. Ini nyala lagi, nyala lagi. Wah, tidak bunyi. Tidak bunyi. Tapi bosku, tukang ojek ika? Bukan. Oh, saya tahu. Pasti kita penjual somai itu. Habis mie somai itu, makanya mangkal di sini. Bukan bosku. Oh, saya tahu. Pasti kita penjual es krim. Bukan bosku, saya tukang parkir di sini. Mau kiki lor? Oke, mundur. Kiri. Oke, bosku. Deh, tidak jelasnya juga itu orang tadi. Saya kira tukang ojek, tukang parkir pale. Deh, saya pergi. Yang tidak lancar sekarang ini, mau ki makan tapi tidak tahu mau ki makan apa. Masalahnya, barang jualanku belum ada yang laku. Baru ini orang, nah bilang mau bayar gajian. 5 tahun, belum ada yang bayar. Kepalaku ini kan? Sorry. Iya, lapar Saya tunggu event caturku ini. Lumayan hadiahnya, tapi panitianya bawa kabur uangnya. Ada ini sisa uangku 13.000. Tapi ku kasih tadi pengemis 3.000. Karena haus sekali kak tadi, ku mintaki lagi 2.000. Ku pakai beli air untuk jalan ke kampus. Jadi sisa uangku 10.000. Ayo deh, pi makan. Nah, itu saja 10.000 kita pakai. Makan 3 orang di warung, cukup gitu. Apa susah? Ayo, weh. Hah? 10.000? Mana cukup 3 orang kini ya? Memangnya ada makanan 10.000 porsi kuli? Ada, di sana warung langgananku. Murah meriah makanannya, baru deh enak sekali. Ayo, Pale. Ayo, gas. Makan warung. Bukan makan warung, kasihan. Makan di warung, Nawar. Itu sudah maksudku. Betulnya saya kok lapar, kak. Stres. Nah, kira dari dulu kok stres. We'll be right back.
makan. Tunggu ya. Oke. Om, menu apa yang ada di sini? Kita mau makan. Ada banyak. Di sini ada makanan ala-ala bintang 5. Ada juga ala-ala bintang laut. Di sini juga ada nasi kuning. Nasi kuning campur. Campur ayam. Ada juga kuning gigimu. Ya, itu saja. Hehe, Om, melucu terus. Kasih kita porsi 10.000 untuk 3 orang. Ada kayaknya. Tunggu ya. Oke. Halo, selamat menikmati. Harga merakyat tidak merasa lambung. Om, mana lauknya ini? Kenapa nasi semua, Ji? Baru banyaknya lagi. Iya, Om. Masa makan nasi lauknya nasi? Deh, kamu orang tuh sudah mau makan, baru bilang lagi uangmu 10.000. Minta kau lagi lauk. Bersyukur kok begitu ya. Gaya elit makan sulit. Makan saja, untung kita dikasih nasi daripada kita cuma dikasih air putih. Apa susah? Makan. Barusan ku saya makan kenyang nasi betul. Sama saya juga, kasihan perutku ini cacingan. Syukuri saja, jangan banyak proses. Bukan proses indah, tapi protes. Begini Mini, kalau kebanyakan makan kuda catur. Itu sudah maksudku, Nana. Sudah 4 hari ini saya pergi cari kos. Tapi Nana juga saya dapat. 4 hari. Tapi dah bilang itu ibu-ibu di depan. Ada katanya bagian di sini. Kami juga. Mudah-mudahan ada, Ji. Model sudah kayak gembel. Baju kusut. Kayak orang gila betul nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pe mai ngana ini Ngana kira kita pe muka ini pintu kah?
tadi om. Masalahnya muka tak mirip sekali dan pintu rumah aku. Ngana ini mau coba menghibur saya kah? Hah? Bukan menghibur om. Menghina mungkin maksud tak? Terserah apa kita Lea. Kita yang punya kos. Beraslah saya mau bilang apa. Salah lagi om. Bukan beras. Tapi bebas. Ngana ini banyak sekali bicara. Langsung pada intinya saja. Ngana ini kemari mau apa? Saya mau cari kos om. Siapa tahu masih ada yang kosong. Oh. Jadi ngana kemari ini mau cari kos. Bagaimana? Sebenarnya di sini sudah tidak ada lagi yang kosong. Tapi kalau ngana mau baku tumpuk sama kita pe anak kos di sebelah, boleh. Masih ada. Tidak apa-apa, Jiom. Biar lagi bertujuh sama Oji juga. Sudah 4 hari mereka belum mandi, Om. Cuma gara-gara cari kos. Oke. Kalau itu ngana pe mau, sini kita antar ngana ke kamarku. Enggak main-main ki. Saya antar kau ke kamarnya mereka supaya kau lihat toh bagaimana situasinya. Kalau bil, bungkus. Nawar, Indah, Nana, coba keluar dulu. Ada anak baru mau didiksar ini. Indah. Halo. Halo anak-anakku. Jadi begini, maksudnya bapak, tujuan dan bapak kemari untuk memperkenalkan bahwa ada anak baru yang mau didiksar dalam kos. Dia mau menginap juga di sini. Dia mau ikut gabung ngekos sama kalian. Jadi bapak harap kalian terima dia dengan baik. Didik dia ke jalan yang benar. Hingga dia menuju surga Allah Ta'ala. Amin. Amin. Halo, Elia. Thank you.